Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI. Atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMAMSC, dengan demikian DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI.